girl around your neck, wanna get slept, fool, you dick. You got a friend in me. You got a friend in me. Maaf bro, kita kedatangan skin legend dari terbaru Kilo 141 nih mah bro. Kilo 141 yang keberapa kali nih ya. Dan ini dia legendnya juga udah ada sebelumnya. Dan ada lagi nongol nih satu. Oke lah. Pokoknya mah bro, kalau misalnya kalian gacha apapun, skin apapun ya, buah kereta apapun, top upnya di odzstore.com mah bro ya, di website gue sendiri mah bro. Karena ya gue sudah melihat para mabur-mabur yang top up di website gua tuh harum gacanya cuy, asli. Dan beberapa dari mereka juga gua repost gitu loh ya, biar mabur yang lainnya tahu ya kan betapa harumnya top up di odzstore.com. Nah yuk langsung aja mabur, gua mau review nih Kilo 141 ya, apakah worth it gitu dibeli apa tidak nih. Oke mabur, mari kita inspect. Gua lihat-lihat sih ini biasa aja sih. Bagus skin mythic-nya, jelas lah mabro, mythic itu kan di atasnya legendary cuy ya. Iron set-nya not bad lah. Masih worth it untuk dibeli mabro daripada kalian pakai skin biasanya ya. Skin biasanya kan kalian tahu mabro, dia tuh iron set-nya bullet ya, sedangkan yang legendary ini ya dia sudah clear lah mabro ya, cuma ada tembok kecil dikit aja sih ya. Lebih bagus lagi kalau kalian pakai yang mythic, tapi kalau misalnya kalian udah telat belinya mabro ya, ya gue saranin kalian gacha aja nih skin legendary Kilo 141 kalau kalian emang pecinta Kilo 141 gitu loh. Secara Kilo 141 masih termasuk senjata assault rifle yang meta ya, diantara lain kayak LK24 ya, selain Kilo 141 maksudnya ya, OP-OP banget buat gue ya. Worth it untuk dibeli. Ya ayo, gue mau tes aja ke ranked cuy. Let's go. Oke mah bro, let's go. Langsung hajar saja. Oh, kenapa bunuh gue dengan molotov? Gue tiba-tiba sama molotov. Please mas, jangan gitu lah mas. Please, jangan bunuh saya dengan molotovmu yang haram. Wow, Kilo 141 sih emang OP ya. Kita akan jadi pengendok handal ya. Jadi kena bom. Awas, 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 awas. Aduh, molotov mulu gua kena molotov habis itu ditembak cuy. No, mati. Maafkan saya. Kan ada yang nginjek ya. Maafin gua, maafin gua. Ah, kok dibokong sih? Orang dari mana coba? Ayo injek 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 kawan. Tadi ya gua kelepasan juga tuh. Sama bro, kita dapat B-nya. Gua harus menjadi player ya ala-ala support gitulah. Kita nggak boleh barbar ya. Pesawatku, tolong selamatkan aku. Nice. Oh, pesawatku kena musuhnya. Good job bro. Najis, gua mah najis tau gak? Dibokar pakai molotov. Itu sih najis gitu loh. Ah, mati.
Wah, gua kesel sama orang-orang yang bagi molotov. Walaupun ya sebenarnya itu tidak ilegal di ranked. Mati, jadi gua kesel. Ulti mati ya. Gua akan keluarkan predator bisa. Aduh, ada itu. Predator misil adalah score streak yang sangat easy kill, tapi gue gak mengenakan satupun. Yuk, kita sudah bertukar posisi karena kita sekarang lagi main mode domination lah bro. Baru reload ya, itu nggak boleh kayak gitu tuh ya. Pasti kita reload di area perang, ngumpet dulu harusnya sih. Injak aja, jangan lupa injak, injak, dikit lagi injak. Mati nih, nice bro. Di kita spawn trap, spawn trap, teman-teman. Spawn trap, teman-teman. Hanya. Wow! Kok dia tahu gue di situ? Good, good, good job. Keluarkan score streak haram kalian ya, para mabru tim aku ini. Walaupun gue nggak demen sama musuh yang pakai score streak haram, tapi gue demen kalau misalnya temen gue pake score streak yang beginian. Wuuuh, ini score streak parah banget sih, Chopper Gunner. Kira spawn trap abis musuhnya coy. Gak gitu cara mainnya, gak gitu bro. Tolong, tolong jangan diikuti ya yang barusan itu. Gak gitu. Nice, bro, kita menang. Hore, kita menang. Untuk karena bro, mabru kalian lihat gua kill 52. Wow, 52 cuy. Ya, jadi ini mabru gun speed atau attachment yang gue pakai barusan mabru, di antara yang monolithic suppressor, MIB extended barrel, UHC skeleton stock, operator for grip, action magazine. Ah ya, pakai operator ini mantep juga ya, recoil itu jadi mantep sekali mabru ya. Apalagi ditambah skeleton stock gitu ya. Jadi ketika gue nembak kayak sambil ADS gitu mabru, itu gue masih bisa. Nah, ngerti kan maksudnya? Nah, masih bisa kanan kiri dengan lumayan nggak lincah banget sih ya, namanya AR ya, cuman ya OP lah ya. Udah mau berkayak gitu aja untuk video kali ini, makasih banget yang udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya mabru ya. Untuk kalian pengen beli akun CODM atau game lain, langsung aja follow Instagram @itu7betikin. Atau kalian mau pojokin akun kalian, mau ke legendary tapi nggak legend, langsung aja jokin di Instagram gua @odysistore. Jadi udah gabung joki sama top up, itu udah gabung mabru. Oke, cuman kontak yang harus di chat itu berbeda aja. Jadi kalian nanti
nanti bisa klik aja tuh di bio-nya ODZ Store sama Bro IG-nya. Oke, yaudah mah bro, see you dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.